أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهمما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحاتقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور آيات 22 dan 23 surah Asy-Syura. Pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang zalim takut ngeri akan balas buruk bagi kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan. Ini adalah orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin. Duduk di dalam ayat ini berlaku. Allah Ta'ala ayat katanya az-zalimin. Az-zalimin artinya orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Lepas tu dalam ayat Quran tu ayat tubtu wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir tu adalah orang zalim. Zalim bukan arti katanya nanti nak perang, nak bunuh orang, nak curi, nak buat angkara gotu gani atas dunia saja. Tapi dengan sebab mereka tak terima Islam, tak terima Allah sebagai Tuhan ni, mereka adalah orang zalim. Semasa di dunia tak terasa, tak tahu katanya diri dia zalim. Tapi lepas pada mati, bakit di akhirat sikit lagi baru tahu katanya, oh zalim diri aku ni. Zalim kepada diri sendiri. Apatah lagi kerja ataupun amalan usaha yang puak dia duk buat so atas muka dunia, Allah ayat katanya mereka akan menerima balasan. Lepas tu takut pula, ngeri, dalam artinya gerem. Tengok ni aku ayat jauh lagi tu, bukan berdiri bulu roma saja dah. Takut ketar, jerit. Dan apabila dilontar masuk di dalam api neraka, memang hidup pok-pok dia akan lebih sengsara daripada apa yang kita gambar lagi. Itulah keadaan orang-orang yang zalim hidup dia di atas muka dunia. Nah, sedang azab seksa itu tetap menimpa mereka. Wahuwa waqi'un. Waqi' artinya akan berlaku. Cerak-cerak dah. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh bersenang lenang di dalam taman-taman syurga. Dalam ayat tu lah Allah Ta'ala cerita dua kumpulan manusia. Kumpulan yang tak baik dan kumpulan yang baik. Ini menunjuk katanya Allah nak nin benar-benar orang yang beriman adalah orang yang berjaya hidup dia di atas muka dunia. Dengan syaratnya beriman yang betul, beramal pun yang betul. Inilah kita duduk usaha nak jadi iman kita tu tak gonye, tak punuh, tak rusak. Amal kita pun serupa juga. Gapo hak kita ada amal, we ada di dalam dalil jelas-jelas katanya hak ni hak Tuhan suruh, hak ni hak Nabi buat.
kita pun amal, kita pun buat. Nah, ni adalah semolek-molek, sebaik-baik, sebersih-bersih amalan yang seseorang apabila dia buat, ia berdasar kepada ajaran Allah dan Rasul, mengikut penerengi penjelasan para ulama. Nah, bukan yang duduk pergi pahal sendiri, reti sendiri, hal tu tak boleh. Nah, walaupun kena, walaupun betul sekalipun, tapi duduk pergi pahal sendiri, tak ngaji tak boleh. Turuk-turuk orang pun tak boleh. Kena ngaji. Walaupun turuk tu kita tengok tak? Boleh, tak ada apa. Tapi, rakyat, huraya, pentafsilah yang ada di dalam sosok hijau, sosok amal tu, kita kena ngaji. Hak ni wajib atas tiap-tiap orang kena ngaji, kena wirti sungguh belong pada amal. Imam Al-Bukhari ada tulis di dalam satu tajuk, dalam sahih, sahih dia lah, Al-Jami'us Sahih, iaitunya ngaji tu, ilmu berilmu tu adalah anak kunci kepada amalan. Ini nak menunjuk katanya dia penting benar hubungnya dengan ngaji. Tak sewi duk reka-reka, duk pergi buat gamuk-gamuk, tak boleh. Sebab Islam ni dasar dia dasar ilmu. Ilmu pula ilmu yang jelas. Nah, bukan pasal semabuk, kelabu-kelabu, tak. Maka marilah kita pakat ngaji. Lepas tu agama kita pun agama yang mudah. Nah, bukan yung yang, bukan sabson. Walaupun benda kadang-kadang orang ada katanya, eh payah benda ni, gaturan ni. Tapi duduk di orang baca, orang ngajar, orang royak. Jangan royak sampai kepeling, tak peheh, payah reti, jangan. Royak pun jadi mudah. So. Bahasa pula, bahasa kampung. Kalau pesan orang kampung, kena pesan bahasa kampung. Orang pesan ngaji tinggi, berilmu, berdegri. Degri di sini artinya, orang yang tinggi cara mikir dia. Maka kita jangan duduk pergi kecek bahasa kampung, supaya ngekecek benda sikit tu. Kau duduk panjang. Supaya saya duduk royak kemarin lah. Nah, kemarin hubungnya dengan hadis-hadis yang Ali radhiyallahu anhu. Nah, duk royak. So. Gitulah. Jangan sampai ke menjadi fitnah di dalam agama Allah dengan sebab Quran, dengan sebab ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita royak jadi mudah-mudah orang faham berdasar kepada sumber yang sebenar daripada Al-Quran, As-Sunnah, ajaran para ulama, tabi'in, sejak daripada zaman sahabat, mazhab-mazhab dan sebagainya. Royak penjelasan. InsyaAllah masyarakat kita akan tinggi cara hidup dan darajat dia dengan sebab ilmu yang disebar dari agama. Allah ayat lagi, lahumma lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Orang apabila duduk di dalam syurga, dalam tamai-tamai kebun, dalam syurga sikit lagi, mereka beroleh apa sahaja yang mereka sukai di sisi Tuhan mereka. Ayat ni ayat umum dia panggil. Kaca-kaca yang ada di dalam Quran hubungnya dengan ahli syurga. Duduk dalam syurga ikut nak. Boleh berlaku. Ikut telitah. Nah, ikut telitah di hati, di otak. Maka benda tu akan marinya duduk depan. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar. Al-Fadlul Kabir. Iaitu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Ayat yang ke-23. Hurai lagi. Nen lagi di ayat 22 ni, limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gembirakan dengannya akan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nen sekali lagi,
Sebab boleh duduk di dalam syurga dan mendapat redha Allah Ta'ala, itulah setiap hamba Allah, setiap ahli syurga akan gembira, suka hati. Bila suka hati, ia tak ada dah seronok hak lebih daripada tu. Hak ni saya nak buat misal, kita semua tahu belakang. Kita duduk atas dunia, kalau kita boleh duduk dengan orang ataupun dengan benda hak kita kena, lama duduk cita-cita nak benda tu, nak kepada orang tu. Lepas tu kita boleh, kita berasa lagu mana? Oh, suka hati. Ha, misal. Orang yang tak boleh hanuk lagi apabila dia boleh hanuk. Dia suka hati. Saya sungguh. Orang boleh benda sesekara. Dia duduk cita-cita mari puluh-puluh tahun dah dia duduk nak benda tu. Tapi duit tak ada ke lagu mana. Dia duduk hipung-hipung-hipung duit. Ataupun ada orang wi kepada dia. Ambil lah. Dengan dia pun tak ada seka-seka katanya dia akan boleh benda tu. Berasa lagu mana? Oh, suka hati. Sebab itulah Allah Ta'ala dia beri syurga kepada kita. Benar hak kita duduk cita-cita masa duduk atas dunia. Tapi tak biasa tengok lagi syurga tu rupa parah dia lagu mana. Tepat kediamnya yang kekal abadi. Benar hak tak biasa terlitah di hati. Tak biasa tengok di mata dan tak biasa dengar di telinga. Hak kita duduk tengok ni adalah syurga walaupun itu. Adalah dunia. Hak kita duk tengok sekarang ni, dunia. Walaupun molek secara mana pun, ini adalah dunia. Dia bukan syurga. Itulah, tiap-tiap orang dia akan merasa syukur kepada Allah apabila boleh duduk di dalam syurga. Tuhan pun royak kepada Nabi, suruh sebut pula. Qul la as'alukum alaihi ajra. Sakuk dengan ha dakwah Nabi. Tengok ni. Hak Nabi duk royak, duk seru, duk panggil, terutamanya orang di zaman Nabi. Orang musyrikin Mekah. Orang hak duduk di Madinah. Dua tu ya tempat Nabi dakwah dengan secara jelas-jelas. Walaupun Nabi gi di Taif, Nabi gi di situ di sini. Tapi lak-lak dua tempat ni. Hak Nabi duk sebut, duk royak. Ya orang pada zaman tu, ya menetek, ya lawan Nabi. Ya lawan apa? Ya lawan sungguh. Kalau ada katanya zaman-zaman lah ni, ya, nak bedih Nabi. Nak bedih, nak tikai, nak cicir, jadi tak siwi ada manusia lagu ni atas muka dunia. Sebab apa? Sebab orang musyriki, dia gambar dalam otak dia, dalam hati dia, katanya Nabi ni lah duk haru sangkom, duk haru masyarakat. Duk bawa benda hak tok nenek pada zaman dulu, duk bawa, latin-latin Nabi bawa benda hak menyalahi, tak serupa dengan ajaran hak tok nenek. Dia berasa katanya hak tok nenek tu lah kena molek lebih daripada segala-gala. Tapi Nabi bawa ya suantan. Allah royak kepada Nabi. Hei Muhammad, mutologi royak kepada puak-puak ni. Kalau tak seikut pun jangan duk menetek. Kita semua ni waris-waris sepupu payah belakang. Inilah nota kaki 1593 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni katakanlah wahai Muhammad. Saya tak baca lagi dah maksud ayat Quran, tapi baca nota kaki dulu. Yakni apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Quraisy penduduk Mekah yang menetemu. Aku tidak mengharapkan sebarang faedah daripada kamu tentang segala yang aku sampaikan kepada kamu. Maknanya kalau dia munduk menetek, aku tak ada nak sekarang habuk ni. Hak munduk menetek, mu tak saya turuk.
belahlah ikut. Kerana faedahnya akan terpulang kepada kamu sendiri kalau kamu patuh menerima ajaran Islam itu. Tetapi kalau kamu menolaknya. Ha, tu tengok. Kalau tak saya terima juga, duk nampak duk kerah juga. Maka yang aku harapkan dari kamu hanyalah kasih mesra berdasarkan pertalian kerabat. Maknanya kita jangan duk putus waris. Walaupun tak serupa. Ha tu. Tak serupa demo dengan kawin. Tak serupa weh. Cara akidah, cara pegangnya, cara amal beragama tak serupa. Gitu. Suruh Nabi kecek betul-betul dengan puak-puak Mekah pada waktu tu. Sebab waris-waris. Kita jangan putus waris sudah. Kalau tak saya terima ajaranmu, tak saya terima Islam, tak ada apa. Kalau kecek mudah-mudah, mung-mung aku-aku. Tapi, waris kita tu, jangan duduk putus. Ha, tu gitu. Yang menghubungkan daku dengan kamu. Dan dengan itu, kamu tidak akan memusuhi, mengganggu atau menyekat daku daripada menyebarkan Islam kepada orang-orang yang bersedia menerimanya. Orang nak terima banyak lagi. Orang nak reti banyak lagi. Lepas tu, kita hak pasang tak serupa aliria. Cara hamikir, cara hidup, amal, ibadat tak serupa. Gini ya, pakat, senyap. Tak sah menetek gapa-gapa. Tapi, masing-masing kena? Masing-masing buat gapa hak tugas masing-masing. Nabi pun minta benda ni, siapa kau tu hewayak di dalam Quran. Suruh Nabi pergi kecek. Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tak ada duk nak minta ali upah ke duit ke gotu ke ni. Tak ada duk nak ali. Gapa hak aku duk ngajar. Ha tu gitu dah. Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Bukan arti Nabi kaya, Nabi gapa dah. Tapi Nabi nak jalan tugas dia, nak wi manusia tu masuk syurga. Tak si wi duduk di dalam kafe dan mati dalam kafe. Ha gitu dah. Yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku. Disebabkan pertalian kerabat. Maknanya kita ni waris-waris. Sepupu poye, kawin anak beranak belakon. Ha tu, dia kaca balah apa? Ha gitu. Masya-Allah. Menghubungkan daku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Maknanya puak mung jangan duk menetel siapa kau nak bunuh aku. Tapi puak dia tak seringat, puak kafir Quraisy ni. Siapa kau nak bunuh? Itulah puca Nabi hijrah pergi ke Madinah. Dia tak ada puca lain. Sebab puak-puak kafir nak bunuh. Cuba kita gambar dah. Dalam peristiwa hijrah tu, Nabi suruh Ali tidur di tempat dia. Orang mari likung penuh rumah Nabi. Adab kata, kalau dia Tuhan tak tolong, mati Nabi. Adab katanya, kalau lah orang kafir mari buka kain selimut, tak duk pahal katanya orang yang tidur tu Nabi. Mati Ali. Tapi Tuhan tak ada kehendak macam tu. Tuhan nak selamat. Nabi pun tubik. Daripada umur dia. Tubik. Tu pun pergi duduk dalam gua. 2-3 hari duduk dalam gua. Belum pada nak pergi teruh. Sebab tahu katanya. Kalau sekiranya Nabi pergi teruh. Puak ni akan tamla. Ki. Nak bunuh tu. Ki. Berasa marah benar. Hei Muhammad, siapa masa dah aku kena bunuh. Kena bunuh mung dan bunuh orang-orang hadap sekali ni dengan mung. Ha, tu gitulah. Tak ada kena hurai banyak khas sejarah. Kita tahu belakang dah. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik. Ni tu herayak. Wa man yaqtarif hasanatan
nazid lahu fiha husna. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, kami tambahi baginya kebaikan dengan menggandakan pahala. Ni dah ni, utung laba bagi kita. Buat sikit tapi kena ikhlas lah. Kerana Allah, buat pun jadi betul, cuci sungguh, InsyaAllah pahala banyak. Sebab tu kita orang Islam ni pahala banyak. Tak rugi walaupun sikit. Kita buat sikit tapi pahala berganda-ganda. Ni fadilat-fadilat yang ada bagi orang-orang Islam. Akhir sekali, tak, dengan menggandakan pahala kebaikannya itu, sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Gamalah kita dah. Katanya ayat yang kita sedang duk baca, duk dengar ni, Allah Ta'ala kehendak macam mana. Hak pentingnya, marilah kita jadi orang berjuru, orang baik. Nah, orang yang lurus hidup di atas muka dunia. Syukur banyak kepada Allah, beramal ibadat yang betul. Lepas tu jangan duk pergi buat perkara-perkara yang berdosa, maksiat, sama ada dengan manusia, lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.